Soto ayam Malaysia dia ikut sama macam Britain. Britain. Britain ketua dia itulah. Dia, Ratu Elizabeth. Almarhum tu dia ada macam tu lah. Sekarang Raja Charles. Dia macam raja-raja. Sama. Sama. Dia kurang sama lah. Okay. Alright. Okay, nombor 12. Diberi bahawa DVD DVD kita lorok ha? Dah. Dah. So, soalan pilihan pula. Soalan vektor eh. Nak habiskan yang ni ke? Paper ni. Tapi lepas ni nak buat soalan kau cuba kan? Dalam tadi pun yang hujan juga gitu lah. Macam jalan jalan perempat tu aktiviti tahunan lah. Aktiviti bertahunan di bulan kan. Jalan perempat ni sebenarnya lokasi ni kat mana? Teluk. Dekat belakang jalan pasar tu. Air malam. Jalan pasar tu depan kan? Lepas tu hujung tu yang kecil. Tu jalan perempat. Ha, tu jalan perempat. Kalau kalau ni, lepas tu kalau ke kanan tu kan jalan pandan, jalan pandan kan? Jalan jalan pasir. Dia ada lagi ada satu yang kecil tu. Yang tu boleh ke? Pulau kiri. Pulau kiri dia keluar mana? Kalau dia kan, kita jalan masjid. Surau lah. Abang siput. Kiri abang siput. Oh yang di tempat kawah tu. Kiri apa tu? Kanan kiri kawah tu. Ya berpak, berpak tu kena tu. Awas dia berpak berpak tu. Satu dan kursi ni cikgu ni dia pulau kiri. Tadi dah sampai pulau kiri. Betul. Dia dekat dengan sebelum pulau kiri. Apa dia sebelum Randebol. Okey, okey. Tak apa. Tak apa. Saya ulang. Banjir tu lah. Macam rumah rumah ni kan Taman Kali Jatuh kan? Dekat lah. Dekat yang sekolah jalan tu. Taman Sahabat yang jalan lendang-lendang kan? Aku tahu. Tahu lah. Tanya kisah pun ramai kat situ. Kita nak rumah buku. Ya? Dia sekarang belajar poli ke? Adik-beradik ni kakak-kakak dia semua belajar sini lah. Kau ni kakak ni tinggal. Ada tiga orang kakak dia sini semua. Semua kakak dia Fatina tu UMT. Ada dua orang adik-beradik tu, kakak dengan ni masuk matrik yang sama. Kakak masuk matrik tu dulu, tapi dia 2 tahun. Yang tu keluar tu. Lepas tu adik masuk matrik yang sama. Setahun, dua orang sama. Sebab sebabnya kakak dapat admit D, adik dapat admit C. Itu je sebabnya. Admit bukan pasal. Tapi memang mak mak dia suruh Kak Nak pun dia. Ya, yeah, tahu kan? Kau akan main sama tu kan? Sebelah sebelah. Saya pindah. Oh. Bagus. Oh, daripada Kak Nak lah ni. Ah, ya. Dia pakai pula pantai hijau. Pantai tu pun mangga. Kau pergi jumpa acik nak tu kau pergi tempuh nama segera teacher. Tanya dia.
Kenal tak sengaja. Oh, ya betul ada jawab pun. Nak Nampak buat lah apa nak. Anak ni seorang yang tak belajar sebab dia sangka. Oh, Sebab lah. dia nak pergi alir agama. Oh, tuan. Dia tak boleh lah. Sepuluh susah lah nak ajar kan nak pergi alir agama kan. Nak ajar apa? Aku kan jelah agama. Kat situ satu lagi. Zain. Kat taman tu ada Zain. Siti Kiza. Zain. Zain tu dari form tu ke form 1? Form 1. Jalan Dendang. Kita ingat ah. Izudin. Banyak nama tu ingat. Taman tu je. Ada aku kan? Taman tu tu. Sahabat. Anak tu ni. Bapak kan jadi tiga. Kak tu dia orang Pargan Serai. Kami dua kedap. Kampung ni pun tahu kat mana. Rumah kat mana tahu. Sehingga rumah itu tu baris. Jadi yang kau mesti so kalau kau nak tahu kau jangan tanya, dia tahu. Apa taman teluk yang sana tu kan? Taman teluk lah sana yang banyak memperkenalkan orang ke tempat kucing ni Kak Wan. Dia kat jalan pandan yang dalam tu. Dia lah. Yang asal tu yang tak siapa taman sana dia lah punca dia. Siapa taman sana? Yalah dah jatuh kan. Dia lah asal ni. Kau daripada Daniel Akmal. Daniel Akmal lupu Kak Wan ni. Dia lah kau tak tahu eh. Dia dah punca pun punca tu. Kenapa? Kenapa dia orang orang ni? Tahu kenapa? Kenapa dia orang tu yang pilih punca yang korang punca kat sini? Sebab macam Kak Wan tu, dia ada empat orang anak, empat-empat maksud you. Empat-empat tu sengaja daripada sekolah rendah. Anak kat nak tu pun sama. Anak-anak yang tu dalam taman sahabat tu, yang kat nak tu kalau korang tahu, masa tu ada isu sikit dengan matrikulasi. Orang taman-taman tu tak suka matrikulasi. Taman yang tu lah. Dia kata matrikulasi ni senang kena buang. Senang kena buang. Kak Nabi datang ke kursa. Tanya. Mana sini kali ni kena buang ni? Kau tak nak lah. Tak lah kak. Mana kena buang? Kena buang tu sebab belajar teruk. Kenalah buang. Kalau belajar elok tak kena buang punya. Apa pasal nak kena buang? Sebab ada salah seorang duduk taman tu. Dia keluar matrik. Tapi dia tak cerita sebenar. Cakap pergi tanya foto kat yang cerita kat akak tu kena buang tu. Anak dia tu sebenarnya macam mana? Akak tu pergi tanya. Orang tu cakap apa? Memang tak mengaku lah anak dia kena buang, diam. Apa salah anak aku keluar kan? Apa siapa? Jadi tahulah kan kenapa jangan mengaku je lah kena buang. Dia cakap kau kena senang kena buang. Apa kan? Dia cerita kat orang senang kena buang. Itu semarah saya cakap. Anak-anak tu tiga orang tu semua metrik lah. Yang tu cingan saya perempuan. Kecuali itulah Amin tu. Bagi malas sikit. Siap dapat balasan lah jatuh kat Rana Bot Pulau Keri. Ya, jatuh kat Rana Bot Pulau Keri. Pernah si dia situ. Saya boleh cerita kan. Maksudnya rapatnya dengan tu, aku pergi tanya lah. Jadi dia pun tahu macam dengan teacher. Kau tanya lah tadi, kau tahulah. Tahu. Dia mesti, kalau dengar cerita dia mesti akan up. Oh, semua cerita ni dari cerita ni. Enggak. Sama lah, Kak Wan tu pun sama. Kak Wan tu siap sebut nama sengaja cerita ke FB. Sebut. Anak dia, seorang accountant, seorang sains sukan, seorang ada belajar master. Tapi kerja apa dah. Seorang tengah belajar air kat you kot yang kongsi.
Amalnya aja Sarah, Mira, Firdaus, Daud. Nah, saya ingat nama anak sebenarnya. Bila, bayar, bayar, bayar. Okey. Saya, ada cikgu macam saya. Dah lama tu, dah habis kerja lama tu, 5 tahun lepas. Tinggal lagi dah. Nah, itu ada antara orang yang masih setengah teacher kawan yang dapat. Sebab tu lah kau kena tahu, setengah teacher ni, kalau parent korang semua dikenal, memang tu kawan. Memang kawan. Memang tak sangka lah jadi kawan sebenarnya. Okay, korang tak pastilah kalau memang parent banyak tanya, memang jadi kawan lah. Okay. Tak tahu kau. Okay. So, okay, kita start dengan okay. Alright. So, DB. D ke B. Ni B kan? Ini dia bagi C. Nak buat jalan D ke B. Jalan yang bernilai. So, yang ni sama lah. So, X. So, kita boleh buat DC. Tambah C. B. So, kita dapat 2X. Tambah 1 per 2. Y. Ya, ya. Berjalan kan? Okay. So soalan seterusnya CE. Okay, ni soalan yang korang patut betul lah. Kalau yang atas ni 4 markah tu kan. Ini patut betul lah. So nak cari C ke E. Ni C kat sini. Okay. Dia ada kan maklumat kat atas dia bagi tak? Dia bagi ni. CD sama dengan 4 kali DE. DE, D ke E. EB, 4 kali DE. Maksudnya ni 1, ini 4. DB kan? Dia DB kan? Okay, tak apa. Okay. So, kita buat C ke D. Lepas tu, D ke D. Tak apa, kalau kita jatuh tak apa. Dia kan iPhone dia nanti. Dia tak tahu tak. Oh, mana jatuh kalau iPhone? Okay, C, D, negatif 2X kan? Negatif 2X kan? Tak 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 tak. Tapi yang dia tak faham. Tak tahu iklan ni, bapak punya suci. Kan yang kata meja dia boleh juga macam main kira tolak sikit, tolak sikit, tolak sikit. Dia suka boleh, boleh je tak. DE, DE satu daripada 5. Yang atas ni lah 2X tambah 1 per 2 Y. Sebab dia adalah 1, ok. Kita nak nanti kita tak lupa, DB lah. Ok, kita tulis balik. Negatif 2X tambah 1 per 5. 1 per 5, 2X tambah 1 per 2 Y. Ok, dah tak? So, negatif 2X tambah 2 per 5X tambah 1 per 10 Y. So, ringkaskan, ni boleh ringkaskan, dia tambah 2 per 5 tambah 2. Negatif 7 per 5 ke?
5 kali 10, 10 tolak 2, 7 kali 5 kan? Berapa kali 5? Aku tak jumpa pula ini. Okey, tambah 1 per 10. Wah, okay. Itu paham tak sama itu? Kenapa 1 per, kan per 5-5? Kenapa kan video terakhir di satu lagi? Kenapa 1 per 5? Sebab total ni semua 5 kan? Dan kita bagi di kalau tiga satu di di ya kan kata di empat empat di i di i di ini i b ini i ke b adalah empat kali di i maksudnya di i di i di i di i maksudnya ada empat kat sini ada empat bahagian so kat sini satu lah kan so total ada berapa je satu sebab satu per lima sebab sel nak di ke i. Kalau kau ambil i, okey lah. So saya tanya dengan C D dengan D E, saya nak jadi C D D E. Boleh? Kalau ini jadi ambil kat sini satu per dua, ini satu per dua. Lepas tu sini tukar jadi empat per lima. Boleh test lah, jawapan tu tak sama. Right? Okey? Okey, soalan B. Diberi bahawa FE sama dengan HFA kan tambah E kan dia hepa BF sama dengan KDC KDC kedai C. Okay, so kita nak buat jalan yang sama. Okay. Ha, kita nak buat, okey, dia kita ada FA FA tak ada. Ni FA. Ini satu per dua kan? Ha, boleh lalu tak F ke ni? HFA. Okey, ni. FE sama dengan HFA. Kan? FE tengok-tengok. FA, FKA, FB tambah BA. Okay. FE sebalik kan? Negatif KBC tambah BA. BA ni tadi? Nampak ke satu-satu? DC tadi ni. So FE sama dengan H negatif K 2X tambah 1 per 2 Y. Okey. Jangan biarkan jawapan macam tu, garapkan dia sekejap. So, jadi negatif KH2X tambah 1 per 2 KY. Okay, biarkan. Sebab dia nak dalam sebutan kan? H dan K kan? Ada H dan K dalam sebutan. Okay, next. Ni dah guna? Ni dah guna. Kita buat satu jalan yang baru. Guna FE juga sebab kita nak bandingkan dengan FE ni. So, FE jalan yang baru. FC pula. FE jalan yang baru. FD juga. FDDE. Tadi kan FA. Dia kata FA. Kita kena pakai FA untuk buat kat sini. Sekarang ni FE kita buat jalan sendiri. Faham? Jalan sendiri. So, kalau korang tengok kat sini, FD kan dah ada ni, nampak ni? FD, FD, FD. Ha, ni FD lah. Ni yang korang dapat ni adalah FD. Jadi, negatif K2X. D, E. D ke E. 1 ke 4 kan? Eh, 1 ke 5 kan? Ni. Ni, ni, ni kan? Ni kan? So, ambil lah.
2 per 5 X tambah 1 per 10 Y. Okey, ringkaskan X dengan X. Gabungkan X dengan X. Okey, dia kena keluarkan macam ni, tengok eh. Dia akan jadi negatif 2K. Keluarkan X eh. Tambah 2 per 5 X. Nah, macam tu. Sebab kita keluarkan X. 1 per 10 Y tu biarkan. Tak ada kawan eh. Okey, kali FB. Ni pun FB kan. Bandingkan. K, H. K, H. Okey, atas FE sama dengan K, H, negatif K, H, 2X. Tambah 1 per 2, K, Y. Yang ni, letak kat bawah dia. FE juga kan? Negatif 2K tambah 2 per 5, X. Tambah 1 per 10, Y. Nampak? Y dengan Y, X dengan I. Yang mana kita boleh cari ini? H ke K? H kan? Kenapa? 1 per 2 H sama dengan? 1 per 10 ke? So H sama dengan 1 per 10 bahagikan dengan 1 per 2. So kau nampak H? Satu per 5 kan? Okey, yang ni pula. Fokus ni pula. X dengan X. Negatif K, H. Ada dua eh. Ha, tak apalah, tak tersusun, tak apa. Sama dengan? Negatif 2 K tambah 2 per. H dah tahu kan? Masukkanlah H. Okay. So, negatif 2 per 5 K sama dengan negatif 2 K tambah 2 per 5. So, negatif 2 per 5 K tambah 2 K sama dengan 2 per 5. Okey, setelah ni 2 tolak 2 per 5. 8 per 5. So, 8 per 5 K sama dengan 2 per 5. So, K sama dengan 2 per 5 bahagikan dengan 8 per 5. Dapat? Empat. Satu per empat ke empat? Satu per empat. So, tengok berapa kali terbangkai? Empat. Kalau korang tengok, rasa-rasa banyak kali dah kalau soalan macam ni. Yang macam ni. Ingat, dia sama ada ni atau yang ni. Jalan. Di mana? Dan kalau korang guna ni, korang mesti guna maklumat ni dalam ni. Kalau korang guna ni, korang kena pastikan maklumat ni guna dalam ni. Dia salah satu. Semua ni dua-dua boleh buat. Lepas tu, katalah korang guna ni, maklumat ni masuk dalam ni kan. So jadi DF lah kat sini, DF, DF, DF kan. So korang tu buat jalan DF lah. Tengok, kenapa korang tahu guna dalam DF? Boleh tak buat dalam DF? Boleh tak buat jalan DF? Tak boleh lah. Tak boleh buat jalan yang lain. So, korang tengok pula FE. FE. FPE kan? Boleh lah. Sebab FPE tadi dah ada maklumat DF. Lepas tu dah ada maklumat D ke? Tu kena analyze dulu nak guna jalan yang mana. Tapi ada setengah-setengah keadaan, dua-dua jalan boleh. Okay. Yang penting yang sebelah sini kena dapat penuh. Yang seterusnya yang sebelah sini korang kena usaha untuk dapat banyak maklumat. Sebab soalan tu lebih kurang. Okey. Faham? Okay. Oh, aku bagi masa untuk orang sekali. Bot dia buka. Dia tahu buat sendiri, tapi tak ada masa. Dia jual kat Shopee sekarang ni,
Dah, kau nak cek apa kat lama baju tu? Betul lah, Iman tak pakai YC. Betul. Kalau yang kena kan. Tapi pun ada jauh rokok. Alah, mungkin tak turun kat engkau pasal belajar. Tapi mungkin pun yang lain dia tak tahu. Pasal pun kita nampak. Pandai yang kena kena. Macam lah, saya lah tak kena okey tu kan. Jadi, ciri-ciri lebih pada kecil. Pandai tu lah. Nah, tak apalah. Bila berfikir, kadang saya ni kan jenis yang cepat dan jenis berfikir. Suruh berfikir memang suruh. Kenapa macam ni? Kita tahulah macam mana dia berfikir, contoh apa ya? Dia punya soalan tu soalan yang kena berfikir sebab dia tak fikir. Dia rasa lain. Mana okey? Ini
Nanti apa hal itu nanti kau lah kau ni. Ini nggak sebab, weh. Nenek, jangan balik. Sangkut. Imran, Imran, nanti. Nanti Hafizah Kuan hantar sesuatu kat kau, Imran. Imran. Boleh, 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 boleh. Dia tak bagi salam. Tiba-tiba dia ada. Orang sekarang ni tak ekta. Risau kalau korang kena COVID masa SKM pun boleh datang ambil SKM. Tapi ni ke tempat lain lah. Nah, ke tempat lain je. Dia tak ada buat cara lain dah. Tak ada. Tapi susah nak jaga kan. Sebab parent korang kerja dengan orang luar. Tak lah. Macam Imran ayah dia. Kan Imran? Ayah kau kan? Dan benda yang susah nak jaga. Itu pun tak ada cakap apa pula. Tapi tak risau lah. Tetap berada. Yang penting adalah kesihatan. Walaupun kena COVID, saya harap tak demam, tak apalah. Itu yang saya harap. Sebab tu saya kata tadi. Kalau kalau time tak biasa, tak apa. Kena COVID, jagalah kesihatan. Sebab tu nak korang duduk rumah. Kenapa saya nak korang duduk rumah? Sebab korang pergi ke sekolah, korang dah jadi lemah. Bila korang dah dikena cuti. Orang yang kuat, dia tak apa. Mungkin orang-orang yang sihat ada COVID, dia ada bawa bakteria lain. Dan dia menjangkiti kau, contoh bersin. Kau jadi elok. Kau yang walaupun dia jangkiti COVID, kau okey, jadi tak okey. Faham? Dia melemahkan kau pula. Itu saya tak nak. Bebek kau stay di rumah. Tapi kalau perlu penting, pergilah kalau penting kan. Tapi kalau tak penting, tak ada benda penting, stay. Sebab kita nak jaga kesihatan tu untuk SPM. Okay? Korang kena berada dalam keadaan yang terbaik untuk SPM. Fit. Okay? Fit. Sama lah orang main bola pun, kalau dia tak fit, dia tak turunkan dan main kan? Kalau korang keadaan dia sama. Okay? Kan? Macam Ronaldo ni kan? Tak sedar diri dah lah tua. Kan? Nak main juga. MU tak lagi main, nak main juga. Okay, next. Alright, soalan seterusnya, soalan nombor 14. Serata pernah buat. Anda kita masih dengan kompor, tapi tak apa terudang lagi. Soalan geometri koordinat. Kita tengok soalan geometri koordinat ni jadi soalan pilihan pula. Dia tak boleh dalam wajib. Sebab tu lah format baru ni. Saya tak suka format baru ni. Dia memudahkan korang pedagang. Saya nak terang. Saya tak nak berlapik-lapik. Kau nak tahu. Saya sikit nak besar kerja kat sini. Sebab makan besar. Macam fizik tadi. Tak apa. Tinggal bab ni tak apa. Boleh. Ini boleh. Nampak? Dia tinggal bab ni. Kita boleh lagi cover. And then tak boleh. Okay? Tak boleh. Tak apa, banyak risau. Tak tu saya kata tadi. Pastikan markah 10 kata. Usul tu dapat 10 kata.
Lagi banyak lagi bagus. Okey, so soalan pertama hitungkan nilai P. Nilai P. Ni kan P. Ada macam ni kan? Ni titik lah kan? Ni dengan ni, ni dengan ni tak tahu? Masukkan. Tak, dia, dia kan? Bila korang ini yang setakat, setakat ni kan? Alamak, setakat ni ni tau, dia macam bagi motivate kat korang tau. Ha, tu sebenarnya psikologi tu diri sendiri, kau kan siapa yang psikologi kau tu? Kau nak bawa gambar saya letak sebelah? Okey, 6P tambah 2 kali 1 tambah 4 sama dengan 0. So negatif 6P tambah 2 tambah 4 sama dengan 0. So negatif 6P tambah 6 sama dengan 0. So P negatif 6 sama dengan negatif 6. So P sama dengan negatif 6 bahagi negatif 6. So P dia sama dengan 1. Okey, ini dah selesai 1. Okey, soalan B. Tentukan koordinat B. So, kalau koordinat B, nampak tak? Dia persilangan kan? Bila ada persilangan di antara dua garisan, maksudnya kita kena buat persamaan serentak. So, ada dua persamaan kat sini. Okay. Ada dua persamaan kan? Okay. Dua-dua senang persamaan dia. Sama yang pertama. Eh, memang senang lah. Kalau senang, saya cakap senang. Kalau tadi saya cakap memudahkan untuk gagal, saya cakap. Haa, saya tak tipu. Tapi saya usah dah buat tak gagal. Kan saya cakap tak apalah, kita berserah je pada tadi lah. Okey, ambil yang tak eh. Sekarang ini terserah oleh korang je. Orang yang ikut ke tidak apa yang saya dah ajar. Itu je. Okey, so pindahkan semua ke sana. Faham yang jadi tu? Okey. So satu dah. Nak guna yang kedua. Okey. Masukkan Y. Okey. Tengok. Tu buat nak panah semua. Yakin. Tapi itu pun tak buat tu. Okey. So tak tolak. Dapat X. Tolak 14 tambah 4 sama dengan 0. Okey, negatif 5X sama dengan negatif 10. Tolak 10 sama dengan 0. Pindahkan 10 ke sebelah. Jadi positif kan? So, X sama dengan 10 bahagi negatif 5 tu dapat 2. Negatif 2. Okey, dah dapat negatif 2. Ambil Y sama dengan negatif 2X tolak 7. So, Y sama dengan negatif 2 kali negatif 2. Tolak 7, so Y sama dengan? Negatif 3 kan? So koordinat B adalah negatif 2, negatif 3. Betul tak kat sini boleh jadi negatif 2, negatif 3? Betul? Kalau betul-betul lah. Ha, dah habis kita. Okay, settle. B dah dapat 6 markah. Markah yang ke-8. Ya, ha, mesti dia lengkap. First, ni. Next, koordinat. Di persamaan bagi garis lurus AC. AC mana? Oh, dia nak yang ke sini pula. Ada dua titik, nak buat persamaan, kita cari apa yang pertama? Kecerunan. Ada dua titik tak? Ada. Tak, settle. Boleh cari formula. Kecerunan yang... yang ni lah korang kena doa, rendesa, doa lepas balik semain Jumaat dia, dia bukan duduk belakang bapak kau. Ha.
Doa minta, ya Allah, Tuanku pemudahkanlah urusan aku dalam perpesaan, terutama perpesaan Elmet. Bagilah soalan yang mudah-mudah nanti. Asal bila minta, kan perpesaan lagi kan? Ha. Okay. So, dah masukkan. X1, Y1, X2, Y2. Dan doa tu masuklah pusing dan tabung. Kau tak masalah seminggu, dia belanja masuk tabung. Okey. So, sekarang macam macam mak kau buatlah pindah kuat. Itu salah satu cara kalau ada di sini. Okey, negeri dua apa? Sebelah. Dah dapat kecerungan. Titik ada. So, Y tolak Y satu. N, X tolak X satu. So, Y tolak, ambil lah yang positif. Senang sikit kan? 1 sama dengan negatif 2 per 11. X tolak 6. So, ringkaskan. So, korang dapat negatif 2 per 11. X tambah 12 per 11. Pindahkan 1 ke sebelah. Tambah 1. So, korang dapat Y sama dengan negatif 2 per 11. X tambah 23 per 11. Tapi dia bukan nak bentuk macam ni. Dia nak bentuk. Bentuk R. Tinggal dia jadi kosong. Kan itu untuk kecerunan. Buat yang kata nasi. Bentuk R macam ni. Pindah ke semua belah kiri. Tambah Y tolak 23 per 11 sama dengan kosong. Ini bentuk R. Dia sama dengan kosong. Bentuk R sama dengan kosong. Sebab tak boleh dekat Y, dia sama dengan kosong. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Itu bentuk A. Tak, secara susah AX kuasa 2 tambah BX tambah C itu sama dengan kosong. Dah, apa cerita. Saya nak bagi kuasa nak ingat tu je. Susah. Ini soalan ni, kita nak soalan senang kan? Doa, doa, doa. Besok senang naik. Cuti tak ni? Doa lama sikit. Jadi ni. Ah, besok ayah dia kan? Haa, menunjuklah sikit. Bapak dia tak, bapak dia selalu solat dekat-dekat tempat se. Lepas tu bapak dia cakap, Alhamdulillah, Allah, dia ni. Kebun bang. Kosa kan? Itu makin hari ni. Ha, tu lah salah seorang penyokong setia. Bagus ni jadi penyokong politik ni. Calon-calon ni kena cari penyokong macam ni. Biasanya penyokong MU yang setia ni. Biasanya penyokong MU yang setia. Lepas ke Brazil ni tukar-tukar lah ni penyokong dia. Betul. Dia datang kewajipan dia. Ha, itulah. Ha, itulah contohnya. Dia tak boleh jadi penyokong politik. Oh, bahaya ni. Sekejap kan je biru nanti kan baju merah. Tu dia pakai baju merah tua, baju biru tua. Dia ambil makanan je. Itu penting semua pelan raya kalau ada mana-mana ada politik belah ni. Pergi. Makan paling mahal. Dia kata hari ni ada orang belanja. Okey, saya nak order makanan paling mahal hari ni. Cuba. Kita semua rasa. Bila tak pergi, dia belanja je datang tak? Nanti kita basah je. Oh dah boleh, itu tak boleh, ini rosak tak boleh. Ini rosak. Rosak tak boleh. Pilihlah salah satu parti, jangan sampai buat dia rosak. Nanti korang nak mengundingkan tujuh ni, kau faham lah. Ambil pil dulu, biar raya ni. Ha, nanti korang rasa tak sabar-sabar nak, ni mantap. So, dia ada satu mesti ada job sebelum pintu masuk mengundi tu, dia ada peraih undi.
Kau boleh tanya lah, kau nak bagi waktu berapa ratus tu hari. Ya, bawa orang. Kerai undi. Dia tu dia pegang lah. Kau kena buat apa lah. Kau kena bantai. Bahal yang penting duit. Dia kena bawa orang. Bawa orang lagi. Mau orang tu ya, tu yang depan tu yang belakang dengan dia tu dapat patah. Ada juga yang tak dapat duit, tapi biasanya pasal mendera. Sebab korang cubaan dia kan, kalau korang tak cubaan si, saya dah suruh korang pergi ambil job pasal mendera. Kemudian dah tanya. Tak, saya pun nak join. Hari tu dah tanya, dapat 300. 300 ni? 400 Tahun kau bapa kau jual aspim eh. Pergi buka bu depan pintu masuk tempat muli. Kalau air panas habis pun. Kau jangan satu batang RM1 kan? Boleh. Mau sih. Buat dua kali ganda. 10 kali ganda pun boleh laku. Ha. Kalau kena masa bulan air panas pun. Bukan kesempitan, ambil kesempatan ke atas kelebihan. Kemewahan. Boleh kalau kita berat tak, untuk bentuk am tak? Dia semua belakang. Nah, dia kena semua belakang. Macam ada satu kedai kat sini, teacher tak sambal kan, dia tanya teacher kan, macam mana nanti kan ni pelayan ni nak buka ke tak kan? Kata, cakap, macam teacher tanya sir, aku juga yang nasihat. Dia cakap, buka lah masa ni lah orang nak beli banyak. Orang lapor ke apa petugas-petugas, dia nak cepat dia pergi beli kat situ. Apa ya? Buat promo tu. Teacher lagi lah dia nak jual roti kat depan ni. Tak payah lah. Jual roti. Memang boleh habis. Habisnya. Tengah pokai. Dia ke sekali se 5 tahun tau benda tu datang. Ha, jadi macam wah. Sebab sayang kau cubaan kan, kalau kau tak cubaan best lah. Kan saya dah cakap sebelum itu kan. Saya kata ini kalau saya kata mesti sebelum SPM ni PRU ni. Kali kena cubaan. Okay, last eh. Betul lagi last. 15. Habis nanti kita buat paper 2 pula. Saya harap next class saya dapat buat soalan percubaan lah. Kena percubaan yang terbaru. 2022. Saya harap dapat lah. Kau doa-doa lah minggu depan saya dapat. So kita dapat guna. Okay. Kalaulah ditakdirkan. Oh, ditakdirkan Isnin depan ni cuti. Biasa kalau kau kalau lepas ada cuti sini. Korang okey okay. Kalau sebab kelas juga? Kri. Tak, mungkin saya cuti lah kot. Korang rasa lah feel cuti kena kemenangan parti berkenaan. Rasa lah. Yang tak rasa apa-apa pun. Dia kita perlu menjalani hidup seperti biasa. Itu je. Okey. Kali itu nalar kau. Yeah, DYDN. Disebutnya kecerunan lengkong, kita kena buat DYDN. Jadi, ni jadi U, ni jadi V. So, U sama dengan 2X, V sama dengan 3X tolak 2. Ni kena pakai DUDX iaitu 2 kan? Ni 1 tolak 1 kan? Ni DV 3 lah. Sebab satu tak satu kosong kan? Tahu kan macam mana dah jadi tu? Belum kena tahu. Okey, dah dapat ni.
dy dx sama dengan b du tambah u dv per v kuasa 2. Kenapa dia per? Sebab dia pecahan. So v dia adalah 3x tolak 2, du dia adalah 2, tolak u dia adalah 2x, dv dia adalah 3, perkan dengan v kuasa 2 iaitu 3x tolak 2 kuasa 2. Sebenarnya kalau dah extend cukup dah ni untuk mendapatkan markah penuh. Okay, maksudnya kalau dah betul ni, dia tak ada hal dah yang sebelah ni salah. Tak cuba benda tu. So 6x tolak 4 tolak 6x. Okay, kalau boleh ringkaskan, ringkaskanlah. Tapi kalau kau tengok nak ringkaskan tu dah tak boleh. Biar je, tu memang jawapannya. Okay. So, korang ringkaskan, korang akan dapat negatif 4 per 3x tolak 2. Apa benda ni? Ini adalah keturunan. Kuasa 2 ke? Ni tak boleh kembangkan ni, biar. Jangan kembangkan, biar. Kalau dalam jawapan memang dikembangkan, tak payah. Okay. Sebab ni semua cari apa? Keturunan kan? Ni kalau dia, dia sebut je dalam form ni, orang dapat 2 dx. Habis kita. Dia sebut lengkung, buat 2 dx. Mana macam boleh cari M? M ni tercari kalau bagi titik. Ni tak. So, dia bagi titik ni. Apa guna titik ni? Masukkan dalam x negatif 4 sama dengan 3x tu gantikan dengan 2 tolak 2 kuasa 2. So, dapat cepat. Sebab tu tadi, kau pasal tak? Perkata tadi tak payah kan? Ringkaskan kan? Sebab korang cuma masukkan nilai X kat sini, kat sini, kat sini, betul. Sebab tu kat sini dah tadi, dah jawapan. Atas ni dah jawapan. Kan? Tak tahu kat sama ni. Atas ni dah jawapan lah. Sebab nanti dia suruh gantikan. Kalau korang buat satu salah. Rugi je. Okay. So, seterusnya dah dapat keturunan. Lepas tu dia suruh tarik persamaan garis normal. Ini adalah keturunan lekuk. Keturunan lekuk sama dengan keturunan tangent. Sama macam ada keturunan normal, kita buat apa? M1, M2 sama dengan M1. Kalau ada keturunan lekuk ataupun keturunan tangent, nak cari keturunan normal, pakai M1, M2. Kita dapat negatif 1 per 4, M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 bahagi negatif 1 per 4. So dapat 4. So nak buat persamaan. Titik dah bagi. Titik dah bagi kan? M dia 4, X tolak 2. So Y tolak 1 sama dengan 4, X tolak 8. So Y sama dengan 4, X tolak 8. Tambah 1. So Y sama dengan 4, X tolak 7. Maka tu. Okay, last kali. Okay, tengok. Isi padu. Isi padu BI dalam sebuah bekas diberi. Okay, dia bagi isi padu. Okay, dengan keadaan H adalah tinggi dalam diameter air dalam bekas tu. Kadar air menitis. Kadar air menitis. Maksudnya isi padu kan? Ni. Kita beri kita padu. Maksudnya BBDT. Kenapa dia menitis? Itu kadar maksudnya. 12. Okay. Itu kadar perubahan bagi tinggi air dalam kadar perubahan tinggi air. Jadi BP. BP. Tinggi air BP. Okay. Tengok macam mana nak buat. Dia jadi macam ni. First kali korang kena guna ni. Ringkaskan dia dulu, darabkan. So korang akan dapat 16 per 3 H pi tambah H kuasa 2 pi per 3. So tak? Maksud 3 eh. Okay, ni faham tak ni? Darab ni? Darab, faham?
Bila dia bagi benda ni, mana guna dia untuk ni soalan tadi, soalan perbezaan kan? Lupa perbezaan. Bila dia bagi formula ni, korang kena buat DBDH. DH tu maksudnya korang akan buang H. Jadi 6 per 3 pi tambah 3 per 3 kan? H kuota 2 pi per 3. Okay, dah settle tu. Okay, so ni, kita nak cari apa tadi? Kadar perubahan tinggi eh? Tinggi sama tinggi height first. DH, DT. Kadar perubahan tinggi. DT ni stand for time. Kadar perubahan, kadar perubahan bawah dia mesti DT. Kalau tinggi, DH. H tu stand for height. Okay. Tengok kan, kalau sebab formula ni DH akan duduk atas. Darab, kan kita buat satu lagi ni sebab DB, DT. Okey, kau tengok macam mana jadi formula ni. Yang ni kadar perubahan tinggi, DH, DT nak cari. Lepas tu kita dah ada DB, DT, tak hujung. Tengah-tengah ni macam mana jadi formula. Kalau atas ni DH, ni DH. Kalau sini DB, bawah ni pun. Sebab bila korang potong, dapat DH, DT. Okay, so DH, DT, tak apa. Nampak cara untuk formula tu kena tahu, faham? DH, DT, atas ni masalahnya DB, DH, terbalik lah sir. Okay lah. Jadi, 3 per 16 pi tambah 3 per H kuasa 2 pi darabkan dengan 12. Macam mana tu? Belum lagi. Dia kata ni apa ni dalam CM tu untuk apa? Jadi air masukkan dekat H. Ah, masukkan dekat H. Aku dapat apa tu? Betul. H kuasa 2 kuasa 3. Dan kita potong orang, kita potong ni. Oh, sorry, sorry. Tiga ni kena buat ke depan. Simple. Mula boleh, kita tak buat. Pengam pengam kan tadi kan? Ini settle tak ada apa-apa kan? Ini kan kena buat ke depan dulu. 3 H kuasa 2 pi per 3. Saya tak hapuskan yang 3 per 3 nanti tak boleh nak per. Ha, tapi boleh juga kalau kau nak hapuskan. So jadi 16 per 3 H pi kan? Tambah H kuasa 2 pi. So kita nak cari di H DT kan? So lepas tu DH DB darab DB DT. So DH DB ni atas ni terbalikkan dia 3 per 16 H dari bawah eh? H pi kan? Tambah 1 per H kuasa 2 pi. Okay, so gantikan tempat H. Ini dah tak ada H, sorry eh. Ini tak ada H. So pi tambah 1 per 6 kuasa 2 pi 3 tadi dah hapuskan kan? Eh? Darabkan dengan 12. Okey, akhir. Jawapan dalam pecahan. Eh, kejap. Yang 12 ni, tak ada air mintis yang terbengkak situ. Maksudnya dia keluar kan? Jadi negatif. Kau tahu yang jadi negatif sebab dia keluar. Menitis tu keluar. Dalam sebutan pi, tak ada pi. Pecahan. Tak apa? Ini nanti sebutan pi. Haa. Jadi kita tukar. Tak apa. Kita dapat 9.31. Baik pengambilan tersebut. Satu per 4.
Kenapa ya orang yang tidur tak sebenarnya? Satu per enam sejam lagi. Nah, 1/6 prosedur, bukan 6 prosedur itu kat bawah. Mana? Dua per enam lagi. Atas tu tidak. Atas ni kan dah rap. So, okay. Ini kan boleh dapat kan? Selesai kan ini dulu. Kenapa apa ni? Satu peti guna. Tak payah, apa itu biarlah. Tiga penang kan tambah satu peti guna. Apa? Ha? Boleh satu apa? Tiga penang tu per 1/4. Darah akan yang 12. Tak payah yang tu. Oh, jadi satu per 12. Lalu pun. Lupa ya. Ini cek dia lah. Tapi cara dia ni. Apa nak? Dan cara dia dah betul tu, kita tengok. Okay. Ni dia cuba. Dapatkan masa? Apa? Dapat tadi negatif 9.31. Dapat? Tak. Dapat yang tu? Okey lah. Dalam kerja saya dah cek betul lah. Okay Imran eh. So ni dulu eh. Nanti tengok video balik Imran. Okay bye. Terima kasih. Bye mom.